Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayah. Sering orang nyebut Ahmad. Saya umur saya 12 tahun. Saya tinggal di panti baru 1 tahun. Saya asalnya dari Pendung Hiang. Saya ayah saya tidak ada pas saya umur 10 tahun. Kalau ibu saya pas umur 3 tahun. Cita-citanya ingin jadi ustadz. Ingin jadi ustadz? Kenapa ingin jadi ustadz? Karena ingin membanggakan kedua orang tua. Tanda Allah sayang sama kita itu adalah hilangnya orang yang kita cintai, yaitu kedua orang tua. Pas hari Jumat tuh pas jam 11.12 saya terbangun karena mimpi ibu bertemu di taman. Kalau pas lagi ingat sama ibu, nangis. Senang tinggal sama ibu? Senang, kawan-kawan banyak, makan teratur. Dan kalau sekolah dibagi uang. Berapa uang dia? Kalau SD 5, kalau SMP 10. Kalau SMA 20, ada yang 10, ada yang 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hismania sebagai ibu asuh di panti ini bergaul dengan mereka selama 17 tahun. Anak-anak kita di panti ini generasi yang begitu kita banggakan. Walau dengan keadaan mereka, dengan kondisi mereka, ada yang yatim piatu, ada yang yatim, dan ada yang piatu, dan juga miskin terlantar. Sebelumnya juga mengelola panti di Padang Panjang selama 4 tahun baru kita masuk ke sini. Berarti kita udah mengelola panti selama
21 tahun dari umur sekarang 42, yaitu separuh dari umur kita telah habis bersama mereka. Dan itu sangat menjadikan hati ini begitu lapang, begitu indah. Bersama mereka kita bisa marah, tersenyum, tertawa, menangis bersama. Kalau kita membicarakan sedih mereka, disitulah kadang air mata yang tak bisa kita bendung. Bisa kita bayangkan, satu ibu dengan 37-40 anak cowok. Kalau mereka membicarakan permainan sepak bola, ibunya harus juga mengerti bagaimana permainan sepak bola itu. Bu, saya itu sebagai ini, kebetulan mereka ikut klub bola. Saya ini bu, saya itu bu. Ibu main catur, oke. Ibunya juga bisa main catur gitu. Tenis meja, oke. Gitu. Kemudian kegiatan inilah yang membawa kita di Panti Asuhan Putra ini hidup bagaikan satu keluarga. Walaupun seperti yang lain satu keluarga, walaupun ada pertengkaran atau perselisihan, itu bagaimana perselisihan orang yang bersaudara. Sebentar menangis, sebentar udah gandengan lagi. Pernah sesuatu perkataan mereka membuat air mata ini enggak bisa ditahan. Kejadiannya Idul Fitri beberapa tahun yang lalu, mereka mau pulang kampung, ceritanya bawa uang karena masih SD, bawa uang yang dirasa kalau memang untuk jajan, ibunya nganggap itu udah kelebihan. Jadi ibunya bilang, "Nak, gak usah dibawa uang segitu, mendingan tabung lagi. Nanti di kampungnya habis untuk jajan aja." Apa jawab si anak? "Bu, di rumah cuma ada cabai, Bu. Aku nak beli sambal untuk Mbak.